Ya, halo, jumpa lagi ya dengan saya Rikan di channel saya Rikan Official. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe ya teman-teman. Video kali ini datang dari Super Big Match pekan kedua Liga 1 2020 antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Liga 1 2020 telah resmi dimulai di Stadion Gelora Bung Tomo pada 29 Februari lalu dengan Persebaya melawan Persik Kediri sebagai laga pembuka. Di pekan kedua Liga 1 2020 ada dua super big match yang pastinya akan seru dan panas untuk disaksikan. Salah satunya adalah Persija melawan Persebaya. Laga yang rencananya akan dilangsungkan Sabtu 7 Maret 2020 ini akan dilangsungkan di kandang dari Persija Jakarta pada waktu malam hari. Kedua tim ini memiliki rivalitas yang sangat besar dari kedua kelompok supporter. Terakhir, kedua tim bertemu di final Piala Gubernur Jatim 2020 lalu. Pada laga final yang dilangsungkan di Sidoarjo, Persebaya mampu menaklukkan Persija dan berhak atas gelar juara Piala Gubernur Jatim 2020. Laga ini dijamin akan menyaksikan drama yang patut kita nantikan. Inilah prediksi susunan pemain kedua kesebelasan Persija dan Persebaya Surabaya. Untuk Persija Jakarta, kemungkinan akan memakai strategi 4-3-3 dengan penjaga gawang Andri Tani Ardiasa dengan Ryuji Utomo dan Otavio Dutra di lini pertahanan. Sedangkan untuk bek sayap, ada Marco Motta dan Alfa Fatir kemungkinan akan diturunkan menggantikan Rizaldi Hehanusa. Sedangkan di lini tengah ada Rohit Chan, Mark Lok, dan juga Evan Dimas sebagai pemain kunci. Di lini depan ada Riko Simanjuntak, Osvaldo Hai, dan juga Marco Simic tentunya sebagai goal getter. Dan untuk Persebaya Surabaya, kemungkinan besar juga akan memakai strategi 4-3-3 dan penjaga gawang Rifki Mukodompit. Di back ada Hansa Muyama, Arif Satria, Koko Ari, dan juga Rahmat Irianto di back kiri. Sedangkan ke posisi tengah ada Aryan William, M. Alwi Slamet, dan juga Makan Konate sebagai playmaker. Untuk lini depan, kemungkinan besar akan memakai strategi Ivan Jaya, Mahmud Ed, dan juga David Da Silva sebagai ujung tombak. Inilah pemain kunci untuk kedua kesebelasan. Ada Evan Dimas Darmono di kubu Persija Jakarta yang sudah terbukti main apik saat pertandingan pekan pertama di Liga Shopee. Dan untuk Persebaya Surabaya ada Makan Konate yang juga bermain baik di pertandingan pertama namun hanya bermain imbang. Jangan sampai lewatkan pertandingannya karena ini pastinya akan seru dan menyaksikan banyak drama pada Sabtu 7 Maret 2020. Jam 18.30 dari Stadion Gelora Bung Karno live in the CR. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.